Suwanurejo. Tampak di depan saya ada kereta wisata, ada 3 kereta wisata. Tiga unit kereta wisata sedang parkir di depan area parkir Balkon di Suwanurejo. Sementara di sana ada pedagang abang yang menjual aneka ragam souvenir. Itu tampak lagi pedagang abang mendatangi pedagang abang itu. Saya akan mengajak ngobrol. Jualan motornya Bu? Ya, jualan apa ini? Saya jualan celana pendek sama daster. Iya. Ini celana pendeknya begini. Terus sama ini dasternya. Sambil ngomong anak juga itu di sana. Anak saya 2. Kecil sama SD ini dasternya gini. Nah, viewer saya akan kasih harga. Kalau ini berapa aja harganya? Oh, ini kalau ini harganya 50 kasih 3. Kalau di sana 103. Tapi nanti juga bisa kurang sama ini, pokoknya macam-macam lah. Bisa neko ya ini? Oh, bisa, masih ini bisa kurang. 50 kasih 3, tapi ya kalau buat buka laku ya masih bisa kurang juga. Dasarnya juga gitu, 103. Nah, viewer, jika Anda datang ke Balkon di Suwanurejo, di sini ada pedagang abangan, silahkan dipilih dagangannya. Cukup murah. Nah, ternyata di sini juga ada pedagang souvenir. Ini apa aja? Ini kerajinan tangan, ada yang handmade, ada juga yang ngambil. Harganya juga cukup murah, lumayan terjangkau, buat oleh-oleh lumayan. Kalau ini harganya berapa? Ya, ini 10 ribuan aja. Ini jatuh enggak bisa karena handmade, jadi tidak usah khawatir harga murah. Jika ibu sayang anak-anaknya, anak-anaknya mau beli ini, silakan dibeli untuk anak. Kalau ibu udah dapat mainan yang cantik ini. Selain souvenir juga ada mainan pesawat. Lihat. Ini mainan pesawatnya. Ini bikin sendiri, Pak? Iya, ini bikin sendiri. Kreatif. Ini bahannya apa ini? Ini bahannya styrofoam. Apa? Isolasi itu. Warna-warni. Pak, ini warna-warnanya dari apa ini? Dari isolasi. Pakai pewarna ya, bisa tapi pakai isolasi. Oke, semuanya jualan diniati ibadah supaya barokah. Amin. Ya. Ya, makasih. Nah, viewer, ternyata di sini juga ada yang jual pentol, bakso kuah, kerikil, ati, jamur, ceker juga ya. Iya. Semuanya ada lah. Bapak usaha seperti ini sudah berapa lama? Ya, kira-kira 10 tahun. Bapak ini kalau jualan keliling atau mangkal di? Kita nggak tentu, kadang saya bisa di sekolahan, bisa keliling, kalau pas ada acara bisa mangkal di tempat acara. Pernah mangkal di Taman Kelinci? Pernah sekali gitu, di Taman Kelinci. Iya, dulu saya kayaknya pernah beli dagangannya Bapak ini di SD Candirejo. Iya. Iya, dulu sering mangkal. Iya, sekarang jadi sekolahan karena ini ada pandemi, iya. Saya harus keliling sama di tempat-tempat tertentu kalau pas ada lagi ada wisata. Nama Bapak siapa? Nama saya Mustafa, alamat saya apa Brojonalan Wanurejo. Borobudur ya? Iya. Oke, Pak, jualan yang sabar, yang tekun, diniati ibadah supaya barokah. Iya, makasih doanya, semoga dapat rezeki. Semua adik belajar dapat ilmu yang lebih. Iya. Itu
saja liputan saya di Balkon Desa Wanurejo Borobudur untuk Poros Borobudur. Salam dari Bengkong.